Oke, halo bosku, jumpa lagi di Cusenaga Channel. Halo Kang Bro, hari ini kita melakukan pengecoran lagi ya teman-teman. Dimana sebelumnya sudah kita cor yang bagian terasnya nih bosku, dan hari ini akan kita cor yang bagian dalam bangunannya teman-temannya. Walaupun bangunannya belum dibikin teman-teman, ini bosku belum selesai, tapi akan kita cor dulu lantai teman-teman. Dan untuk pengecor lantai ini akan kita buat ketebalan kurang lebih 10 cm teman-teman, dan menggunakan besi wire mesh teman-teman. Dan akan kita lakukan pengecoran secara manual teman-teman. Dan ini adukannya sedang dibuat bosku ya, akan kita aduk sekali dimasak teman-teman. Oke bosku, bagaimana proses dan kelanjutannya simak terus videonya teman-teman. Seperti biasa, buat teman-teman beri dukungannya di channel ini, silahkan di like, komen, dan buat teman-teman yang baru saja mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya biar teman-teman selalu update video-video terbaru dari channel ini. Oke bosku, simak terus videonya sampai selesai. Oke bosku, untuk wire meshnya sudah kita pasang ya teman-teman, dan saatnya kita lakukan pengecoran bosku. Ini untuk ukuran wire meshnya 6 mili teman-teman ya. Oke bosku,
Oke, demikianlah bosku pengecoran lantai untuk hari ini teman-teman ya. Kebetulan ini hari udah sore teman-teman, dan sisanya akan kita lanjutkan besok pagi teman-teman ya. Ini masih ada sisanya bosku. Dan ini tadi menghabiskan 14 sak teman-teman ya. Mohon dukungannya teman-teman, silahkan di like, komen, dan buat teman-teman yang baru saja mampir di channel ini jangan lupa di subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya biar teman-teman selalu update video-video terbaru dari channel ini. Oke bosku, sekian video hari ini, kita ketemu lagi di video berikutnya.